sudah bisa dilakukan PPT. Bahkan tahun 2018 Dupak online sudah dilakukan untuk seluruh pusat yang ada di PPTB. 2019 seluruh penyuluh se-Indonesia yang sudah memasuki pangkat 4B atau mau ke penyuluh mandia, semuanya sudah harus online ke Jakarta, sehingga tidak ada alasan nanti BPP tidak ada komputer, tidak ada jaringan wifi. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, mohon semua kepala dinas mengkontak BPP-BPP yang tidak memiliki jaringan wifi atau blank spot atau tidak ada sinyal di daerahnya. Ini dari Kominfo sudah meminta data tersebut kepada kita semua untuk segera dilayani jaringan wifi di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terutama untuk Papua, Papua Barat, mohon sekali datanya bisa dimasukkan. Kami minggu ini sudah ditunggu oleh Kominfo untuk menyerahkan data-data terkait wilayah-wilayah yang masih mendapatkan blank spot atau tidak dapat layanan sinyal. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian sebagai pengantar pembuka. Sekali lagi mohon kepada Bapak-Ibu yang hadir diikut betul rambu-rambunya dan tidak perlu takut bahwa BPP nanti dengan dinas pertanian sebagai induk organisasinya bisa melaksanakan pengadaan maupun pengelolaan PAK ini dengan benar.